teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tanggerang. Hari ini Eni Tanggerang mau masak Indomie goreng ala anak kos. Dan teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, tekan tanda lonceng, dan baru tonton video-video Eni. Jangan lupa di share ya ke teman-temannya. Ini menu-menu Eni. Di sini saya menyiapkan Indomie goreng 2, telur 1, yang mau dikocok nanti 1 juga. Berarti 2 telur saya pakai ya. Ada bawang goreng. Akan saya didihkan dulu air. Tunggu mendidih baru kita masukkan Indomie gorengnya. Nah teman-teman, yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Dan berbagi ke teman-teman yang lain. Di sini airnya sudah mendidih. Saya masukkan dulu Indominya. Saya rebus dulu Indominya. Ini Indomie ala anak kos ya, murah meriah, yang gampang. Saya mau buka bumbunya dulu. Kita tuang. Ini masakan anak kos yang murah meriah lah, ya. Menu yang paling gampang. Kita lihat dulu. Belum ya, belum matang. Kita tunggu dia matang dulu. Nah, ini sudah ya. Ini sudah matangnya sudah cukup. Dan kita angkat. Matikan api dulu. Saya aduk dulu. Ini saya aduk dulu, udah rata. Sekarang saya hidupin kompor, naikkan kuali. Saya beri minyak sedikit. Tunggu panas. Sekarang saya mau goreng telur mata sapi. Saya kasih sedikit kecap asin. Ini sudah ya. Kita tunggu. Dan ini cetokan telur kedua. Saya kasih kecap asin sedikit. Itu dia dikocok ya. Kocok sampai rata. Kita tunggu. Lengket ya. Ini lengket kuali sedikit. Memang kuali yang warna ini memang ini suka lengket. Lengket kuali. Ini oke. Sudah matang saya angkat dulu. Sudah saya angkat dulu.
pakai tahu piring dulu. Sekarang saya masukkan telur yang sudah dikocok ini. Telur yang sudah dikocok, langsung kita masukkan mie. Ini tanpa sayur ya, karena anak kos itu kan jarang yang menyimpan sayur. Yang mereka ada cuma telur, dia simpan di kulkas. Itu kalau ada, kalau nggak ada juga masak indomie biasa aja. Ini masak yang gampang dan ringkes. Ini tidak pakai bumbu-bumbu lagi ya, karena sudah ada bumbu indominya. Begini sudah kenyang. Sekarang saya matikan api. Saya mau angkat. Kita mau riasnya biar kelihatan enak ya. Nih, dan saya mau kasih tomat dan telur. Kita beri sedikit kecap asin di atasnya dan tabur bawang goreng. Mantap ya. Selesai sudah indomie goreng ala anak kos. Nah, di teman-teman di sini mau tahu masakannya enak banget loh. Dulu dicoba. Dan jangan lupa share ke teman-temannya biar tahu semua yang lagi kos boleh ditonton ya. Jangan sampai kelewatan video-video ini semua. Oke, terima kasih. Tunggu menu selanjutnya.